Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekester dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya ya? Pasti baik-baik aja ya. Oke, kali ini saya akan mereview semua. Kita akan bongkar ya HW Green Speed. Nah, ini adalah mobil-mobil yang bertenaga surya atau elektrik. Jadi dia ramah sama lingkungan. Bisa dibilang ini mobil masa depan, futuristik gitu ya. Dan kabar baiknya ini adalah real car semua bro. Tidak seperti dugaan kita ada fantasinya. Tidak, ini real car semua. Oke, kita akan bongkar semuanya. Yang baru bergabung silakan tekan subscribe dulu ya. Oke. Baiklah, langsung aja nih kita akan bongkar, kita akan singkirkan dulu nih. Ini adalah edisi lengkap ya dari HW Green Speed tahun 2021. Kita akan singkirkan dulu dan kita akan jelaskan di satu persatu. Oke. Oke, yang pertama kita punya ini. Formula E Gen 2 Car tuh ya. Formula E Gen 2 Car. Nah, ini adalah mobil balap ya, dia kayak Formula One gitu, cuman ini Formula E Gen 2 Car. Dia ada generasi yang pertamanya, cuman yang generasi pertamanya kita belum lihat ada Hot Wheel-nya atau tidak ya. Jadi kita langsung disuguhkan sama Formula E Gen 2 Car. Dan ini di debutnya ada di HWRS Day tahun 2020. Desainernya Om Ryu Asada almarhum di tahun 2020. Dan ini kabarnya adalah real car-nya bro. Ini ada real car-nya. Kemarin sempat mau bertanding ya, mau ada event gitu di Jakarta, di Indonesia. Tapi berhubung pandemi dia di delay dulu nih. Dan kabarnya kita belum tahu lagi kapan delaynya. Kita akan bongkar aja nih. Kita pilih mana, yang gold atau yang black ya. Kayaknya lebih gokil sih yang black ya. Gimana yang black? Oke. Sip, kita akan bongkar ini tuh. Formula E Gen 2 Car, dia ada Porsche-nya gitu ya. Kita akan bongkar. Wah, ini paling asik nih kalau bongkar-bongkar gini. Oke. Mantap sekali. Ini adalah Formula E Gen 2 Car tuh. Takeover Porsche ya. Tuh, dia bekerja sama Porsche untuk sponsornya tuh, ada Takeover, ada yang lainnya juga tuh. ABB Ansys. Ini modelnya keren banget ya. Emang dia balap banget gitu. Mobilnya memang balap banget. Sekilas sih mirip dengan dimensinya Formula One gitu ya. Nah, untuk teman-teman ada yang pernah nonton gak ini balapan yang kayak gini nih, Formula E Gen 2 Car? Nih, saya juga penasaran ini. Kemarin gak sempet sih ya di Indonesia karena pandemi. Mudah-mudahan setelah pandemi itu kita akan menyaksikan ini balapan ini di rumah kita sendiri di Indonesia tentunya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya. Saya mau lihat nih, penasaran. Ini ada real car-nya keren banget ini. Mantap ini. Tuh, ini yang pertama dari HW Green Speed. Beuh, ini keren. Tuh. Ini castingan di tahun 2019 sih kalau ininya, base-nya ya. Keren banget ini, tinggal dikasih figur aja tuh. Figur pembalap pakai helm. Ini yang pertama, sip. Kita taruh di sini. Ya. Yeah. Oke. Okay. Next yang kedua. Wow, ini ada Roborace. Ya, yeah. Roborace tuh. Ini juga ternyata bukan fantasi ya, ternyata ada real car-nya bro. Roborace Robocar, ini debutnya di tahun 2019 dan ini adalah desainer Jun Imai dan kawan-kawannya bro. Jadi dia bertiga nih kalau nggak salah nih yang desain ini ya. Roborace Robocar, kita akan bongkar yang mana? Sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Sebelah kanan putihnya gitu ya. Ada, oh ini ada ininya juga tuh, kayak apa sih? Kayak corak gitu. Kita pilih mana bro? Kita pilih mana bro? Yang ini aja deh ya. Yang ini kita akan bongkar langsung bro. Kita akan bongkar slebel. Woohoo. Mantap Jaya. Oke. Okay. Tuh, sudah ada yang kedua. Ini adalah Roborace Robocar. Ini sekilas sih kayak mirip
apa tuh yang kayak model roller coaster ya gitu ya, tapi dia bukan, kalau roller coaster kan ada banyak ya, tapi ini enggak, yang melayang di udara gitu, modelnya kayak hoverboard. Ya, modelnya kayak hoverboard gitu ya. Bener enggak? Kalau kata saya kayak gitu, kayak modelnya hoverboard. Dia modelnya kayak gitu tuh, simple banget. Castingannya di tahun 2018. Ya, di 2018. Tuh modelnya kayak gini doang, simple banget. Kayak skateboard-skateboard gitu, cuman ini yang hoverboardnya tuh. Bener ya? Bener, serius, ini mirip banget sama hoverboard gitu ya. Mantap. Ini yang kedua ya, Bro. Yang kedua kita taruh di sini, Bro. Mantap, Bro. Tuh. Oke, yang ketiga adalah tara. Wow, ini the best-nya, ini adalah Tesla Cybertruck. Ini Tesla Cybertruck, ini saya mau cerita dulu nih. Dia ini new casing di tahun 2021 ya. Dia namanya Electric Light Duty Truck. Tuh. Ini kegunaannya mobil ini pernah sempat ada di jalan gitu, tapi dia lu untuk spesifiknya ini nggak, kurang paham sekali saya, dia biasa beroperasi di mana gitu ya. Intinya nih di belakangnya ini bisa dibuka nih kalau yang real car-nya nih, tapi kalau yang ini kayaknya enggak nih. Kita akan cari tahu nih dengan membongkarnya, Bro. Nah ini, mantap, ini ngeri sekali nih, tuh. Ini baru keluar kemarin ya, di lot berapa tuh saya lupa. Itu harganya ratusan ribu. Tapi sekarang ini udah turun, udah ya 50 lah ya, 50-an 40 gitu harganya bisa didapatkan di marketplace. Wow, ini kita punya juga kira tuh. Modelnya gitu ya. Jadi ini kalau yang di real car-nya ini bisa dibuka. Tapi kalau ini kan harga retail Hot Wheel gitu, jadi ya biasa aja. Tuh di belakangnya interiornya gelap sekali. Ya mobilnya model kayak gitu ya. Lucu banget, unik emang. Dan ini ada remote car-nya, RC-nya, ada RC-nya ini. Harganya sih setengah jutaan. Dia ada RC-nya setengah jutaan. Udah pernah direview sama Om Medi Renaldi. Mungkin kalian lihat aja di channel-nya dia tuh, udah direview. Dan ini seru banget katanya main ginian. Cuman harganya memang agak lumayan sih ya, agak high. Nggak tahu deh, nanti kita bisa beli atau kita pending dulu untuk yang lain. Ini tuh di belakangnya 2020 ya, di base-nya. Tapi ini new casting di 2021. Tesla Cybertruck, keren. Wow, mantap. Kuat ini. Baja kali ya. Oke. Itu yang ketiga, dan yang keempat ada wow, Porsche Taycan Turbo. Ini bukan sate ya, tapi ini adalah Porsche. Yeah. Ini Porsche Taycan Turbo. Oke, kita akan bahas Porsche Taycan Turbo ini. Dia desainernya Om Pil Real Man 2021. Dia di Indonesia nih pernah ada nih mobil kayak gini nih, dan harganya tuh kisaran 6 miliar ya, luar biasa sekali 6 miliar. Wow, untuk mobil sekeren ini sih ya mungkin worth it ya. Dan dia juga Porsche yang elektrik juga nih, yang ramah lingkungan, Porsche. Kita bongkar aja nih, warnanya merah marun gitu ya. Wow, tuh lihat dalamnya. Wow, keren. Dan ini ada ID-nya, sayang sekali saya belum dapet ID-nya ya. Saya akan buru terus karena mulai ketagihan nih sama ID-ID Hot Wheel. Ada chipnya bisa balapan. Mantap sekali. Ini warnanya kalem banget. Bukan kalem, maksudnya dia simple gitu. Cuman satu warna aja. Tuh, marun kayak gitu ya. Tuh, mantap ya. Luar biasa. Ini terbaru sih. Maksudnya dia termasuk Porsche yang baru, si Taycan Turbo S ini. Mantap, ini yang keempat, Bro. Oke, yang kelima, ini yang terakhir, kita punya Nissan Leaf Nismo RC02. Tuh ya, ini RC02, ada Nissan Leaf. Ini mobil JDM, salah satu JDM yang masuk dalam kategori HW Green Speed ya. Kita akan bongkar aja si Nissan Leaf ini. Desainernya tante ya, tante Lindsay Lee. Lindsay Lee, dia banyak sekali desain-desain yang fantasi juga ya. Ini adalah
nama lainnya adalah Japanese All Electric Concept Race Car. Tuh, keren ya. Ini adalah mobil balap versi Jepangnya nih, tapi yang elektrik, maksudnya yang ramah lingkungan. Keren, Nissanismo, Nissan Intelligent Mobility, keren. Mantap bro, ini Nissan punya bro. Tuh, tapi ini bukan Skyline ya, tapi ini masuk dalam keluarga besar si Nissan ini. Nissan Leaf Nismo LC02 made in Malaysia. Ini tahun 2020 base-nya. Mantap sekali. Udah ada 5 ya bro. Sudah kita bongkar semua nih. Tuh, pokoknya kita akan bongkar nih. Karena udah bulan Oktober, 2 lot lagi itu udah finish 2021. Jadi mungkin video saya ke depan akan berisi tentang review-review seri-seri Hot Wheels yang sudah lengkap ya. Banyak nih yang sudah mau lengkap, nanti kita bongkarin kayak begini bro. Kita akan reviewin semua. Nah, buat kalian yang baru bergabung, cepetan tekan subscribe sama notifikasinya dinyalain, karena saya bakalan review semua ya. Kalau ada waktu dan ada kesempatan, nanti saya review nih HW-HW series yang lainnya yang di 2021. Oke? Segitu aja video dari saya. Buat kalian yang suka, silakan ketik like atau kalian bagikan kalau kalian merasa ini bermanfaat ya untuk pengetahuan kalian. Oke, tuh keren sekali. Ini adalah HW Greenspeed Complete, mission complete. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, brother.